Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara Aibda Sahari bersama personil lalu lintas Panit Patroli Aibtu Kobul Sudianto, Patroli 3302 Aibtu Sudarmadi, dan Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Jeruk Aibtu Yayan Mulyana melaksanakan pamrute masa buruh SPSI LEM Jakarta Barat yang akan melakukan aksi damai di depan gedung DPR MPR di flyover Jalan Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, jajaran personil Polsek Kebon Jeruk memberikan pengawalan seribuan massa dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang bergerak dari Jalan Dan Mogot melintasi Jalan Panjang menuju Permata Hijau dengan tujuan akhir depan DPR. Pengawalan dimaksudkan agar massa melakukan konvoi dengan tertib serta mentaati peraturan berlalu lintas dan tidak melakukan aksi di jalan yang bisa mengganggu Kamsel Tipkar Lantas. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Aibda Sahari. Salam Tibrata.